kali ini saya akan explore ya rute gue serta dari jembatan Sungapan dan akan finish di Warung Sanona. Gimana keseruan rutenya? Ikutin terus perjalanannya. Let's go. Guys, kita ini ada di jembatan Sungapan. Benten, Pak. Nah, ini setelah lewat jembatan, kita jalannya ini posisinya dicor, guys. Melewati perkampungan dulu. Seperti ini rutenya. Jalannya. Punten. Kita ke sana, ke atas ya. Nanti kita akan ke sana tuh. Menuju ke Soreang. Keren. Nah, di pertigaan ini ya, kita ambil belok kanan sepertinya, guys. Ke kanan dan nah, begitu belok ke kanan, kita akan disuguhkan dengan turunan dan langsung nanjak. Nanjak ya, seperti di depan ini, guys. Wow. Tuh, tanjakannya lumayan. Tapi kalau nggak kuat sih bisa didorong. Jangan memaksakan. Nah, ini tekstur jalannya aspal. Oke, dan di depan ternyata turunan lagi. Wow. Ini view-nya, guys. Ada Om Ramdan, ada Om JJ, ada Om siapa lupa aku. Oh, kita gabung karena destinasinya sama. Nah, ini kurang lebih 8,5 kilo lagi dari sini tuh, guys, menuju ke Warung Sanona. Sebenarnya di jalanan biasanya suka bingung, Om. Gue itu kemana lagi gitu kan? Bener nggak, Dan? Wah, seru. Suasana alamnya dapat, perkampungannya dapat ini mah, Om ya. Aduh. Iya. Wow. Kalau Bandung Selatan itu emang rute-rutenya itu keren-keren dan iya. Yang gini yang kita cari dan. Ini makadam tipis sih. Ya, jadi pernah di aspal, tapi aspalnya sudah kurang begitu bagus. Tapi aman. Nah, di depan kita ada tanjakan lagi. Hiya. Wah, si Ade lagi dicari kutu ya, Dea. Punten, Ibu. Aduh.
Nah ini makadam lagi guys. Kalau ini dari awal sepertinya belum diaspal. Wow. Hati-hati om. Awas ada anjing. Trauma sama anjing saya. Hati-hati aja om, santai aja. Dengan kontur jalanan masih apa makadam. Seru eh. Saya terakhir berarti pas ke puncak Irad yang seperti tungguin si Om Jejin. Diharap ya di depan. Wow. Punten Bapak, punten. Aduh, lagi panen bambu. Wah, sungainya dan sebelah kanan. Guys, ini masih di daerah Parakan Panjang. Sudah masuk ke Soreang. Gimana Om Ramdan? Mantap. Mantap, seru ya. Om Datu nih sini. Iya, harus dibawa ke sini. Aduh. Om Saro nih gimana? Om Sandra. Aduh, harus hati-hati. Sip. Mantap ya. Kita lanjutkan lagi guys ya perjalanannya menuju ke Warung Lemon Sanona. Awas, hati-hati om. Awas. Nah ini guys ya, setelah kita belusukan dari sini itu kita belok kanan ya. Oh ke sini nih. Ini setelah belusukan kita masuk ke perkampungan. Ini jalannya sudah dicor sih. Nah nanti kita menuju ke Sanona. Wah, view-nya keren guys. Guys, kita sudah masuk di Jalan Cikahuripan ya, di daerah Soreang. Ini menuju ke Warung Sanona. Kontur jalannya aspal. Melewati perkampungan yang sangat asri ya, sangat sejuk. Jadi sangat rekomend lah bagi sahabat guys yang masih galau mau guys kemana nih. Nah, mungkin salah satunya bisa dicoba dari Jembatan Sungapan menuju ke Sanona yang ada di Cibodas. Kurang lebih 6 km lagi dari sini. Kita ini masih melewati perkampungan ya dengan jalan aspal. Masuklah ke kita menelusuri tepi sungai. Keren nih perjalanan kita kali ini. Kita ada di Soreang. Kita ada di Soreang menuju ke Warung Sanona. 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 Menelusuri tepi sungai. Cuci dulu ban om. Nah bener om. Kan kita jalannya menelusuri samping sungai ya, yang sangat ya menyejukkan telinga dan mata. Guys, kita masih terus menelusuri rute samping sungai ya. Ini keren banget. Asli. Rekomend banget, guys. Nah, di depan kita masuk ke jalan agak besar lagi ya. Kita ambil ke belok kiri. Nah, dari sini kita ke kiri om. Ke kiri kita langsung disuguhkan dengan tanjakan. Tuh, tanjakannya. Wow. Asik. Ayo Om Saroni.
nanjak yang gue ke sini. Wah, ada nanjak lagi. Barusan sudah nanjak 300 meter. Ini kita nanjak lagi. Ini kita ngeplow lagi. Rutenya oke. Ya. Ayo, 4 kilo lagi sampai ke finish. Aduh, keren, keren. Hati-hati di depan. Seperti ini jalannya. Haya. Guys, kita sudah masuk lagi ke perkampungan. Dan dari sini kurang lebih 2,7 kilo sampai ke warung Sanona. So guys ya, kita tadi memutari gunung yang di depan. Dan ini barusan kita melewati tanjakan yang curam. Keren banget guys, meskipun jalannya off-road. Wow, ke kanan dan wow, wah ngelup, hati-hati. Tadi kita dari bawah sana, sepertinya kita tadi muter dari sana tuh. Sini muter ya, tembus di depan masuk ke sini. Dari sini kurang lebih 1 kilometeran lagi sudah sampai di Sanona ya, yang ada di daerah Cibodas Kota Waringin Soreang guys. Dan 100 meter lagi udah sampai. Gimana? Mantap, mantap. Pokoknya harus coba. Harus dicoba ya. Guys, ya akhirnya sampai di warung Lemon Sanona ya, di daerah Cibodas Soreang. Rutenya luar biasa. Mantap, harus dicoba.